warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Manhajus Salaf fit ta'amul ma'al inhirafat al-aqadiyah wal manhajiyah, atau metode para salaf, manhaj salaf dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhaj, oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala. Kita sampai pada pembahasan al-unsur ats-tsalits, pembahasan poin yang ketiga atau bab yang ketiga dari kitab ini, yaitu tentang fima akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min hudutit taghayyur wal ikhtilaf amma kana alaihi alhal fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang kabar-kabar, berita-berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang terjadinya perubahan-perubahan, ya, terjadinya perbedaan-perbedaan pola beragama dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan perubahan dari zaman ke zaman, yakni kaum muslimin, metode beragama mereka, ya, Islam yang mereka anut itu ada perubahan-perubahan, ya, bukan Islam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Islam yang dianut oleh sebagian kaum muslimin itu mengalami distorsi, mengalami perubahan-perubahan dari Islam yang dulu dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di dalam poin ini beliau menyampaikan tentang dalil-dalilnya, hadis-hadisnya. Dan sudah berlalu dua hadis yang kemarin kita sampaikan, yaitu yang pertama hadis dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Nabi mengatakan, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini menjadi dalil bahwa setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi kaum muslimin mengalami perubahan. Ya, agama kaum muslimin mengalami perubahan-perubahan dari apa yang ada di zaman awal, dari apa yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain, waja'a hadithun akhar, di halaman 9 kata beliau, dan telah datang hadith yang lain, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhuma qal, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara ainah. Ada yang tahu apa itu jual beli ainah? Nah, ini masuk dalam keluarga riba. Tapi bagaimana model transaksinya? Jual beli ainah, bai'ul ainah. Ada yang tahu? Tapi mungkin kalau dicontohkan, wah saya pernah ngalami itu berarti gitu, bahaya. Tapi, jadi bai'ul ainah adalah seperti misalnya Anda mau ngutang sama saya, mau ngutang 10 juta. Maka saya bilang, oh jangan kalau ngutang ya, Anda gak mau ngutangi. Tapi gini saja, kau beli kendaraanku ini. Ya, kau beli kendaraanku ini harganya ya 15 juta lah. Kau beli. Oke, tapi gimana, saya enggak punya uang mau beli kendaraanmu itu. Enggak apa-apa, utang dulu saja. Bawaan kendaraannya, kau punya utang sama saya berapa? 15 juta. Terus antum sudah dapat kendaraannya, saya bingung dulu, tapi saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya ini butuh uang 10 juta. Ah, tak tukuni maneh sepedamu, Mang. Paham ya? Tak belinya lagi sepedamu dalam dengan harga 10 juta. Balik mana ya sepeda motor ini? Tapi kau tetap punya utang berapa? 15. Ini namanya bai' al-ainah, masuk dalam kategori riba. Apa tahu gak ngono kan? Baik. Kata Nabi, apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara al-ainah. Nah, ini kan berarti ada perubahan. Kalian sebelumnya tidak pernah melakukan jual beli seperti itu, tapi kalian mulai melakukan transaksi jual beli seperti itu. Tuh, adanya perubahan. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi. Maksudnya adalah kalian tamak terhadap peternakan-peternakan kalian. Wa raditum bizzara', dan kalian ridho dengan pertanian-pertanian kalian. Artinya kalian tamak dengan peternakan dan pertanian, yakni masalah duniawi. Kalian lebih tamak terhadap masalah duniawi. Wa taraktumul jihad, dan kalian mulai meninggalkan jihad dengan segala modelnya. Ya, jihad bukan hanya dengan senjata, tapi jihad itu juga dengan melawan diri sendiri. Jihadun nafs, berjihad melawan diri sendiri dengan bersabar, kemudian dengan belajar menuntut ilmu syar'i, atau berjihad melawan orang-orang yang menyimpang dengan cara didakwai, diingkari, dibantah syubhat-syubhatnya. Itu juga termasuk bentuk jihad. Ya, dan juga jihad dengan senjata sepanjang terpenuhi syarat-syaratnya. Dan kalian tinggalkan jihad itu dengan segala macam modelnya. Maka kata Nabi, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan, akan kuasakan kepada kalian kehinaan, keterpurukan. Dan Allah tidak akan mencabut keterpurukan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maksudnya agama di sini agama yang murni, agama yang dulu dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengalami perubahan-perubahan, tidak mengalami tambahan-tambahan atau pengurangan. Ini di antara hadis yang menjadi pegangan Ahlus Sunnah bahwa kejayaan umat Islam itu hanya diraih ketika kaum muslimin kembali kepada ajaran nabinya yang murni. Ya, kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang murni. Bukan dengan cara-cara yang lain. Ya, kejayaan umat Islam hanya diraih ketika kaum muslimin berpegang dengan sunnah, mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati
la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh, dan janji Allah pasti ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ya, janji Allah enggak kayak janjinya. Hah? Enggak kayak janjinya capres, enggak kayak janjinya caleg. Ya, janji Allah pasti, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Bahwasanya Allah akan memberikan kejayaan kepada mereka sebagaimana Allah telah memberikan kejayaan kepada kaum-kaum sebelum mereka. Dan Allah akan kuatkan, akan kokohkan agama Islam yang Allah ridhoi ini. Dan Allah akan merubah kekhawatiran, ketakutan mereka menjadi keamanan, menjadi ketentraman. Apa syaratnya? Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ya, tauhid kunci kejayaan umat. Dan berpegang dengan sunnah, berpegang dengan Islam yang murni, itu juga kunci kejayaan umat. Sebaliknya, kesyirikan, ya kan, kebid'ahan, itu adalah sebab terpuruknya kaum muslimin. Sebab keterhinaan kaum muslimin. Nah. Kemudian kata Syekh, hada hadith yadkurul ikhtilaf wat taghyir. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang terjadinya ikhtilaf dan perubahan-perubahan di dalam kaum muslimin yang awalnya tidak jual beli dengan riba, kemudian kaum muslimin mulai jual beli dengan riba. Terjadi enggak? Hah? Terjadi apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di zaman beliau enggak ada kaum muslimin yang melakukan jual beli dengan riba. Yang melakukan itu kaum apa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yahudi, terkenal dengan ribanya. Namun justru di zaman sekarang yang justru getol bahkan doyan riba kebanyakan kaum muslimin. Ya, ini di antara bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau tidak berucap dengan hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wa ma yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Annal ummata tataghayyar indahal mafahim sayakunu amrur rukuni ila dunya huwal ghalib alaiha. Kondisi-kondisi umat berubah di mana mereka memiliki mindset perkara dunia itu lebih mereka kedepankan daripada perkara agama. Perkara dunia lebih mereka fokuskan daripada perkara akhirat. Ya, sebagaimana tadi Nabi mengatakan, wa akhadtum adna bal baqar wa raditum bizzara. Kalian tamak dengan peternakan kalian dan pertanian kalian. Artinya mereka tamak dengan masalah dunia. Bal tufirunal hayatad dunia, kata Allah. Justru kalian lebih mengedepankan perkara dunia. Ya, wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Anna hadhihi al-umma sayati waqtu ma ta'udu tahtammu bi masadirir rizqi am min halal am min haram. Kata beliau bahwasanya kondisi umat ini, dari hadis tadi kita petik, kondisi umat ini kelak akan datang suatu masa di mana mereka tidak lagi mementingkan dari mana sumber pendapatan mereka. Ya, mereka tidak lagi mementingkan dari mana sumber penghasilan mereka. Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Yang penting mendapatkan fulus. Ya, apalagi ada mutu sebagian orang mengatakan, kebanyakan orang mengatakan, zaman sekarang ya cari fulus yang haram saja susah, apalagi yang halal. Benar enggak? Yang haram itu susah enggak? Benar. Iya, mencari harta dengan cara yang haram itu susah, itu benar. Justru yang mudah adalah mencari dengan cara yang halal, itu yang mudah. Lantas kenapa menempuh jalan yang haram daripada jalan yang halal? Fataqa'u fil buyu'il muharramah. Maka mereka pun terjatuh ke dalam praktek jual beli yang diharamkan.
allati asyara ilaiha biqaulihi, di mana Nabi telah mengisyaratkan dengan sabdanya tadi, idza tabayatum bil ainah, apabila kalian jual beli dengan cara ainah. Wa asyara ila rukuni ila dunya, dan Nabi mengisyaratkan kelak umat Islam kondisinya berubah, di mana mereka lebih bersandar kepada perkara-perkara duniawi. Ya, tadi Nabi mengatakan waraditum bizzara, dan kalian tamak dengan harta pertanian kalian. Wa asyara ila taghayyur mafahim azima mithlu mafhumil jihad, dan terjadi perubahan tentang mindset mereka terhadap jihad. Ya, di zaman kita sekarang terjadi mindset, perubahan mindset tentang jihad. Ketika disebutkan jihad, yang terbetik di pikiran kaum muslimin apa? Terorisme, pembunuhan, darah, pedang, kejam, sadis. Ya, padahal jihad adalah syariat. Jihad adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja iya, kita tidak memungkiri ibadah jihad terkotori oleh perbuatan sebagian oknum-oknum. Tapi itu bukan salah syariat jihadnya. Tapi yang salah adalah siapa? Oknumnya, pelakunya. Jangan kemudian ketika oknum ini melakukan kekeliruan dalam praktek ibadah, maka yang kita cela adalah praktek ibadahnya, salah. Ya, ibadah itu sepanjang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu khair, itu pasti baik. Kalau ternyata menimbulkan kerusakan, berarti yang salah bukan syariat Allah. Berarti yang salah bukan hukum Allah, tapi yang salah adalah yang menjalankannya. Ustaz, sekarang banyak yang berjihad, tapi mana tidak mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan keburukan. Masa Allah mensyariatkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang mendatangkan keburukan? Maka kita jawab, enggak. Allah mensyariatkan sesuatu pasti mendatangkan kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Tapi kenapa ada yang hasilnya keburukan? Karena salah dalam menjalankan syariat tersebut. Salah dalam menjalankan ibadah tersebut. Kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah kepada Allah, ibadah apapun, namun tanpa landasan ilmu, gak tahu ilmunya, dia nekat melakukannya, maka lebih banyak mendatangkan kerusakan daripada mendatangkan perbaikan. Selain jihad, apalagi? Poligami. Ya. Berapa banyak orang-orang yang melakukan praktek poligami, justru yang ada mendatangkan keburukan atau kebaikan dalam rumah tangganya? Paling banter. Sita, sabar di sini. Ya. Mendatangkan keburukan. Ya, mendatangkan keburukan. Apakah yang salah syariat Allah? Kok ada syariat Allah yang justru mendatangkan keburukan? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Setiap apa yang Allah syariatkan pasti mendatangkan kebaikan. Tapi fulan itu Ustaz, ya, dia melakukan praktek poligami, ternyata malah hancur semua rumah tangganya. Anak-anaknya terlantar, berantakan rumah tangganya, bla 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 gitu. Maka syariat poligami ini adalah syariat yang enggak layak diterapkan. Loh, yo apa sih? Jangan malah syariatnya yang dicela. Yang error siapa? Uangi. Iya, melaksanakan suatu ibadah tanpa landasan ilmu. Ya, makanya merusak lebih banyak mendatangkan kerusakan daripada kebaikan. Karena oknumnya melakukan tanpa landasan ilmu. Wis pokoknya yang penting sah, qabil tu nikah haha hahaha. Itu tok apa isinya? Enggak dipelajari bagaimana fikih tentang poligami, ya kan, bagaimana hukum-hukum di dalamnya yang berkaitan dengan keadilan, enggak dipelajari sama dia. Ya, alasannya daripada kita zina, daripada iya betul daripada zina, cuman yo sinawo gitu loh. Ya, pelajari. Jangan melakukan ibadah tanpa landasan ilmu. Nabi mengatakan tadi wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Arsalallahu alaikum dhullan la yarfa'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat atau Allah akan
menimpakan kepada kalian keterpurukan, keterhinaan, dan tidak Allah angkat keterhinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kemudian kata beliau, hadithun akhar, hadis yang lain, an Thauban maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Thauban, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku antada'a alaikumul umamu min kulli ufukin kama tatada'al akalatu ala qas'atiha. Kata Nabi, hampir-hampir umat-umat, yakni orang-orang kafir, umat-umat kafir mengepung, mengeroyok kalian wahai umat Islam, sebagaimana hidangan makanan dikerumuni oleh orang-orang yang kelaparan. Anda bisa bayangkan, orang kelaparan gak makan satu bulan misalnya, kemudian dihidangkan di hadapannya makanan, apa yang terjadi? Royok luar biasa. Maka itu kondisi kaum muslimin di hadapan orang-orang kafir. Dan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi, di mana kaum muslimin dikeroyok oleh semua umat-umat kafir, dari Yahudinya qatalahumullah, dari Nasoronya, Syiah Rafidahnya, dari orang-orang musyrikinnya dan yang lainnya. Mereka semua mengeroyok kaum muslimin. Qal qulna ya Rasulullah amin qillatin bina yauma idzin. Maka para sahabat pun berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah ketika itu jumlah kita minoritas, jumlah kita sedikit? Qal antum yauma idzin katsir. Justru jumlah kalian ketika itu, ketika dikeroyok itu, justru jumlah kalian itu banyak. Ya, jumlah kalian itu banyak, bukan kecil. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jumlah banyak tidak menjamin di atas kebenaran. Allah memperingatkan ini dalam kisah perang Hunain. Allah tegur para sahabat ketika perang Hunain di surah At-Taubah. Allah mengatakan, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni'ankum syai'a. Ingatlah ketika perang Hunain, di mana kalian berbangga dengan banyaknya jumlah kalian, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi kalian. Ya, jumlah yang banyak tidak menjamin kemenangan, tidak menjamin kejayaan, tidak menjamin dientaskannya umat Islam dari keterpurukan, tidak. Kalian banyak jumlahnya, walakin takununa hutha'an ka hutha'is sail. Namun kalian itu menjadi seperti buih yang terombang-ambing di lautan. Ya, buih, ya busa yang banyak di lautan. Banyak, namun tidak ada nilainya. Nah, ada nelayan yang berlayar ke laut untuk mencari buih. Ada nelayan? Nggak ada. Ya, tidak ada nelayan nyari buih. Karena gak ada apa nih? Gak ada rego nih. Gak ada harganya buih itu. Kemudian kata Nabi, tuntaza'ul mahabatu min qulubi aduwikum. Telah dicabut rasa takut dari dada-dada musuh-musuh kalian kepada kalian. Artinya dahulu musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, di dalam hatinya ada ketakutan kepada kaum muslimin. Memandang kaum muslimin dengan pandangan yang berwibawa. Bahwasanya kaum muslimin adalah kaum yang terhormat, berwibawa, punya izzah, ya kan? Dulu seperti itu. Namun sekarang dicabut dari orang-orang kafir. Artinya orang kafir ketika memandang kaum muslimin, memandang dengan pandangan yang rendah. Oh boy, nah, kaum apa ini? Kaum rego ini. Karena dicabut sama Allah. Bayangkan dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut yang Allah letakkan ke dalam dada musuh satu bulan sebelum aku menyerang mereka. Jadi satu bulan sebelum menyerang kaum kafir, mereka sudah ketakutan duluan dengan kaum muslimin. Biyen. Ya, dulu. Ya, sekarang mau satu bulan, hariha, bulan depan, kaum wedine. Ya. Kemudian kata Nabi, wa yaja'alu fi qulubikumul wahn. Dan kemudian Allah jadikan di dalam hati kalian wahai kaum muslimin al-wahn. Al-wahn artinya ad-du'af, kelemahan.
di dalam diri kaum muslimin. Qala qulna wa mal wahnu? Maka para sahabat kami berkata, apa itu al-wahn wahai Rasulullah? Qal hubbul hayati wa karahiyatul maut. Ya, cinta kehidupan dan takut akan kematian. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Nah, kata beliau, idzan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haddatsana an hadzal taghayyur wal ikhtilaf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita akan adanya perubahan kaum muslimin dari yang dulunya begini kemudian menjadi begini. Dulunya seperti ini sekarang menjadi seperti ini. Itu sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi sayahsulu fi hadhil ummah, yang mana kelak akan terjadi pada umat Islam. Taghayyur, tataghayyar fihil mafahim, perubahan yang menyebabkan kaum muslimin berubah mindset mereka. Ya, mindset mereka, pola pikir mereka menjadi berubah. Dahulunya mereka mendambakan kehidupan akhirat. Para sahabat dahulu lebih mendambakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Terjadi perubahan mindset. Justru sekarang manusia ingin hidup 1000 tahun lamanya, ingin hidup abadi. Ya, bahkan tidak meyakini adanya akhirat, naudzubillah. Tataghayyar fihi an-nadhara ilal hayatid dunya, di mana pandangan mereka terhadap dunia berubah sekarang. Tersilaukan dengan gemerlapnya dunia. Padahal dahulu para sahabat memandang dunia ini sebagaimana diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih hina, lebih murah daripada bangkai apa? Daripada bangkai kambing. Lau kanatid dunya indallahi ta'dilu janaha ba'udah ma saqa minha kafirun kafiran syarbatama. Seandainya dunia ini di sisi Allah harganya setara dengan sehelai sayap nyamuk. Ya, regane dunia iki padha ambek sehelai sepiro sih sehelai sayap nyamuk. Seandainya harganya sama antara dunia dengan sehelai sayap nyamuk, Allah pasti tidak akan memberikan orang-orang kafir seteguk air, saking larangin dunia ini. Yang sehelai sayap nyamuk wis diwara larang. Berarti dunia lebih mahal dari sayap nyamuk apa enggak? Lebih murah justru. Kalau Allah bilang kalau seandainya sehelai setara dengan sehelai sayap nyamuk, berarti dunia itu mahal. Kalau dunia mahal, gak kira dikek nombek wong-wong kafir. Ya kan? Gak akan diberikan dunia ini kepada orang-orang kafir. Orang kafir gak akan mungkin mendapatkan seteguk air. Tapi berhubung dunia ini murah, maka sampai orang-orang kafir yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dapat dunia enggak? Dapat. Ya kayak HP dulu lah. HP dulu ketika mahal, maka yang punya cuma orang-orang apa? Orang-orang kaya. Ya, namun sekarang HP harganya murah, kabeh duwe. Iya, semua punya karena harganya murah. Baik. Kata beliau, taghayyur sayughayyirul umma min halil izzati wal quwwati ila halid dha'fi wadh-dhulli wal hawan. Perubahan yang bisa merubah kondisi umat ini yang dulunya kondisinya izzah, berwibawa, kuat, ya kan, dihormati sama kaum-kaum lain, berubah menjadi kaum yang lemah, yang terpuruk dan terhina. Taghayyurun tatasallatu bisababihi ala hadhil ummah a'da'uha. Perubahan-perubahan yang terjadi pada umat Islam itu menjadi sebab musuh-musuh Islam menguasai kaum muslimin, yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Itu sekali lagi karena adanya perubahan kondisi kaum muslimin, penurunan kualitas kaum muslimin dari zaman ke zaman. Nah, ini memang hukum alam ya, sunnatullah. Kullu syai'in idza katsura rakhus. Setiap hal yang kuantitasnya semakin banyak, maka pasti kualitasnya turun, anjlok. Dulu kaum muslimin ketika jumlahnya sedikit, Nabi dan para sahabat, gimana kualitasnya? Luar biasa. Tapi semakin banyak kaum muslimin, semakin banyak, maka kualitasnya semakin menurun. Loh iya kan, antum mungkin usaha apa kira-kira? Dagang makanan. Antum jualan makanan.
Ketika antum hanya memproduksi satu hari bikin kue mungkin 10 tok. Ya, pasti rasanya apa? Enak ini 10 tok produksi satu hari. Tapi ketika ada orderan, ya, saya pesan kue 1000. Ya. Saya ambil besok. Malam ini order 1000, besok diambil. Langsung bikin kan? Gimana kualitasnya? Lain sudah. Turun sudah kualitasnya. Karena bikinnya apa? Ndang dadi ndang wis. Dan ini kaidah apa? Sunnatullah. Segala sesuatu apabila telah banyak jumlahnya, kualitasnya menurun. Idzan ar-rasul akhbara an hadha at-taghayyur wa asyara ila al-ilaji sayati insyaallah anhul kalam. Maka dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan terjadinya perubahan-perubahan plus Nabi mengisyaratkan solusinya. Ya, terjadi perubahan di tengah kaum muslimin, di tubuh kaum muslimin, dulunya begini, sekarang begini, dulu begitu, sekarang begini. Nabi selain mengabarkan adanya perubahan, Nabi juga mengabarkan tentang solusinya, kata beliau. Insya Allah tentang itu akan disampaikan di pembahasan berikutnya. Akhbara an hadha at-taghayyur annahu sayakun fa nahnu natahaddatsu an inhirafatin aqdiyah wa manhajiyah. Maka di sini kita akan berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan, ya, perubahan-perubahan yang terjadi dalam kaum muslimin, tapi hanya khusus tentang masalah apa? Akidah dan manhaj. Ya, kalau tadi kan ada terjadi perubahan dalam masalah jual beli, ya kan? Terjadi perubahan dalam masalah mindset, pola pikir. Nah, sekarang terjadi perubahan dari kaum muslimin yang dahulu dengan kaum muslimin yang zaman berikutnya, itu perubahannya dalam perkara akidah dan manhaj. Ar-rasulu akhbara anha sallallahu alaihi wasallam wa hadha at-taghayyur lam yabda min al-yawm bal bada'a min zamani sahaba ba'da wafatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Adanya perubahan di tubuh kaum muslimin, perubahan akidah dan manhaj ini, itu bukan mulai terjadi sekarang. Ya, bukan mulai terjadi hari ini. Tapi sudah terjadi perubahan itu bahkan sejak zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sejak di zaman Nabi di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengalami perubahan dari Islam yang dulu dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'a fil hadis an Salim qala. Datang dalam sebuah riwayat hadis dari Salim, dia mengatakan sami'tu Ummad Darda taqulu. Aku pernah mendengar Ummud Darda. Berarti bojone Abu Darda. Dia mengatakan dakhala alayya Abu Darda. Suatu ketika suamiku Abu Darda pernah masuk menemuiku. Wa huwa mughdabun, dalam kondisi dia sedang muring-muring, marah, kesel. Fakultu, maka aku pun bertanya kepada suamiku, ma aghdabaka? Wahai suamiku, apa gerangan yang membuat engkau marah? Membuat engkau pegel, kesel? Kata Abu Darda, wallahi ma a'rifu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an illa annahum yusalluna jami'an. Kata beliau, demi Allah, aku tidak mengenal sesuatu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali yang aku tahu umat Muhammad itu senantiasa melaksanakan sholat semuanya. Itu yang aku tahu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau menyaksikan di zaman tersebut ada umat Muhammad, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan sholat. Ya, mulai terjadi perubahan, ada yang mulai meninggalkan sholat. Hada Abu Darda, ini adalah ucapan Abu Darda, sahabiyun, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahadul ladzina hafizul Quran zamanar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi zamanihi isyaqulu, salah seorang sahabat yang termasuk di antara sahabat-sahabat penghafal Al-Qur'an di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai wafatnya Rasul,
zaman setelah selesai wafatnya Rasul, apa yang beliau dapati? Tadi beliau mengatakan, wallahi ma a'rifu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa hadhihi shalah. Aku tidak mengenal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dari salat. Artinya itu merupakan tanda ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengerjakan salat. Namun terjadi di zaman beliau orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun meninggalkan salat. Ba'da kadzal madhahir al-ukhra Abu Darda yaqul ma araha ma a'rifuha. Ya, setelah itu Abu Darda mengatakan, aku tidaklah mendapati mereka dan aku tidak pula mengenalnya. Kemudian dalam hadis Anas, qal inna ahadakum al-yawma yaf'alul amra ya'udduhu minas saghair kunna na'udduhu zamanar rasul sallallahu alaihi wasallam minal kaba'ir. Kata Anas bin Malik. Ini Anas berbicara kepada manusia setelah zamannya Rasul. Berarti kepada para siapa? Setelah zaman sahabat? Tabi'in. Berkata kepada para tabi'in, orang-orang yang datang setelah zaman sahabat. Artinya mereka enggak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian di hari ini dia melakukan suatu perbuatan dan dia menganggap bahwasanya itu perbuatan shogair, dosa kecil. Yang mana perbuatan tersebut dahulu ketika kami berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menganggap perbuatan itu adalah kabair, dosa besar. Dan betapa banyaknya seperti itu. Kaum muslimin di zaman sekarang menganggap perbuatan ini dosa kecil, enteng. Padahal dahulu di zaman sahabat itu sudah dianggap sebagai perbuatan dosa besar. Contoh dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang terkenal dengan di mana Abdullah bin Mas'ud menegur sekelompok orang yang sedang berzikir dengan apa? Kerikil-kerikil. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Uddu sayyi'atikum." Hitung dosa-dosa kalian. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Waihakum ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum." Celaka kalian wahai umat Muhammad. Alangkah cepatnya kalian binasa. Haula'i sahabatu Rasulillah mutawafirun. Tuh para sahabat masih ada di sekeliling kalian. Wahadihi aniyatuhu lam tuksar. Bejana-bejana Nabi masih belum rusak. Watiyabuhu lam yabla. Pakaian-pakaian Nabi juga masih belum usang. A'innakum ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu babi dholalah. Apakah kalian merasa apa yang kalian lakukan ini dengan berzikir secara berjamaah dikomandoi satu orang dengan pakai kerikil, apakah itu merasa kalian merasa bahwa kalian berada di atas agama yang lebih baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau memang sengaja kalian membuka pintu-pintu kesesatan? Kata mereka, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abdullah bin Mas'ud, niat kami tidak lain adalah niat yang baik. Yang kami lakukan ini kami menginginkan kebaikan. Beliau mengatakan, wa kam mim muridin lil khair falan yusibah. Berapa banyak orang-orang yang melakukan menginginkan kebaikan, dia tidak mendapatkan kebaikan itu karena caranya yang keliru. Baik, ini kalau kita menganggap di zaman sekarang perbuatan remeh enggak? Perbuatan remeh. Apa salahnya ada orang kumpul-kumpul di masjid, mereka punya kerikil, kemudian dikomandoi satu orang. Ya kan, panglimanya mengatakan kabbiru mi'a, bertakbirlah 100. Maka jamaahnya bertakbir semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Kan bagus pikir. Orang sekarang menganggap itu sebagai perbuatan yang kecil sepele. Abdullah bin Mas'ud mengingkari sampai begitu kerasnya. Tahu kenapa? Ternyata ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, itu orang-orang yang berzikir pakai kerikil tadi, di zaman Ali bin Abi Thalib bertransformasi menjadi apa? Khawarij. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tuh kok bisa dari yang kecil menjadi yang besar. Memang demikian bid'ah. Ya, demikian sifatnya bid'ah. Sebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarhus Sunnah, ya, beliau mengatakan, inna sigharal muhdathat ta'udu hatta tasira kibara. Sesungguhnya bid'ah-bid'ah yang kecil itu lama-kelamaan akan menjadi bid'ah yang besar. Sebagaimana bara api
kecil lama kelamaan dibiarkan menjadi besar. Nah, dan maka kata Anas bin Malik, dulu kami di zaman Nabi menganggap perbuatan itu sebagai termasuk dosa besar. Namun kalian di hari ini menganggapnya sebagai dosa kecil. Riba tadi. Oh iya kan, di zaman Nabi SAW perbuatan riba ini sudah dianggap sebagai perbuatan dosa besar. Ya, tapi di zaman sekarang apa? Biasa ada orang mungkin KPR rumah lah, kredit motor lah, kredit mobil. Perkara apa? Perkara biasa. Iya, gak usah terlalu dibesar-besarkan, lebay, jangan terus dianggap ini melakukan dosa yang mungkar apa. Terjadi gak perubahan? Terjadi perubahan. Yakni hatta nadhar ila dhan taghayyar. Hadza fi zamani man? Hadza zaman fi zaman as-sahabah. Bahkan kata beliau terjadi perubahan dalam memandang sebuah perbuatan dosa. Ya, terjadi perubahan dalam memandang perbuatan dosa. Para sahabat memandang sebagai dosa besar, orang-orang belakangan menganggap sebagai dosa kecil. Ya, ini masih di zamannya sahabat loh. Anas bin Malik ngomong kayak gitu itu. Itu masih di zamannya para tabi'in Anas bin Malik yang tidak jauh dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat cepat terjadi perubahan tersebut. Kemudian yaqulu Abu Bakrin At-Turtusi, berkata Al-Imam Abu Bakar At-Turtusi yang seorang ulama yang hidup di abad ke-6 Hijriah. Ya, beliau kitabnya yang terkenal adalah Sirajul Muluk. Al-Imam Abu Bakar At-Turtusi. Beliau mengatakan syuyu'atul fi'li wa intisharuhu la yadullu ala jawazi kama anna katmahu la yadullu ala man'ihi. Tersebarnya suatu perbuatan, jadi ada suatu perbuatan itu tersebar di tengah manusia. Semua manusia melakukan itu. Hampir semua manusia mayoritasnya melakukan perbuatan tersebut. Kata beliau, itu bukan dalil, bukan bukti kalau perbuatan itu benar. Oh, kan manusia melakukannya, kan banyak orang-orang yang melakukannya. Mayoritas manusia begitu kok. Cuman segelintir yang gak kayak gitu. Terus apa? Kalau memang banyak manusia yang melakukan berarti pasti benar. Hah? Itu kan tolak ukurnya sebagian orang kan. Kan akeh sing lakoni koyo ngono. Mosok salah kabeh wong-wong iki. Emang apa nek salah kabeh? Masalah gitu loh. Ada jaminan enggak mayoritas apa yang dilakukan oleh mayoritas itu pasti benar? Tidak, bahkan Allah mencela apa yang dilakukan oleh mayoritas itu enggak benar. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kalian mengikuti mayoritas manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Di antara manusia ada yang di atas jalan petunjuk, tapi kebanyakan mereka apa? Fasiqun, mayoritas mereka fasiqun. Kok bisa kemudian jadi tolak ukur? Oh, akeh kok saya ngelakoni koyo ngene. Berarti gak apa-apa. Sebaliknya, ketika kebanyakan orang tidak melakukannya, maka itu juga bukan berarti dalil bahwa perbuatan itu dilarang. Ya, seperti apa tadi? Iya. Contoh dok. Dan kemudian tsumma dzakara af'alan taghayyarat tsumma qala wa aktsaru af'ali ahli zamanika ala ghairi sunnah. Kemudian beliau menyebutkan perbuatan-perbuatan yang perilaku yang berubah-ubah dari apa yang disebutkan oleh beliau. Setelah itu beliau mengatakan kebanyakan perbuatan orang-orang di zamanmu itu adalah perbuatan yang tidak di atas sunnah. Ya, perbuatan yang tidak di atas sunnah. Wa kaifala, bagaimana tidak? Wa qad ruwina qawlu Abi Darda, telah diriwayatkan kepada kami ucapan Abu Darda tadi. Idzaqala ala Ummi Darda mughdaban, ketika beliau masuk ke istrinya dalam kondisi yang marah, kemudian istrinya mengatakan, apa yang gerangan membuatmu marah wahai Abu Darda? Maka Abu Darda mengatakan seperti tadi, tidaklah aku mengenal dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka dikenal dengan melaksanakan salat.
Ya. Aqul hadzal kalam qalahu Abu Darda wa hadzal kalam qalahu Abu Bakr At-Turtusy. Ini ucapan yang diucapkan oleh Abu Darda dan ucapan Abu Bakar At-Turtusy. Aqul, maka aku katakan, kata Syekh Muhammad Bazmul. Maka aku katakan, famal halu fi man jaa ba'dahum? Apa kabar zaman yang datang setelah mereka? Nah, seperti zaman kita sekarang, fil azmina allati ja'at ba'da zamanihim. Zaman yang datang setelah masa mereka. Idza kanat hadhihi syaqwa Abi Darda. Kalau di zaman Abu Darda saja beliau sambat mengeluhkan kondisi kaum muslimin seperti itu, padahal zamannya Abu Darda ini masih dekat enggak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masih dekat. Abu Darda sambate wis ngono. Wa hadhihi syaqwa Abi Bakrin At-Turtusy. Apalagi sikap sambatnya, mengeluhnya Abu Bakar At-Turtusy tadi. Wa dzakara mithlah al-Hafidz Ibnu Hajar lamma 'allaqa 'ala athari Abi Darda wa huwa fi sahih al-Bukhari. Dan demikian juga apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau memberikan komentar terhadap ucapan Abu Darda tadi. Beliau mengatakan qaulu Abi Darda yusalluna jami'an, di mana kaum muslimin di zaman Nabi mereka itu dikenal melaksanakan salat semuanya. Ucapan ini ay mujtami'ina, mereka sepakat melaksanakan sholat. Artinya tidak ada kaum muslimin, model kaum muslimin yang kadang sholat, kadang enggak. Kecuali siapa? Orang-orang munafik yang memang dikenal kemunafikannya. Makanya standar barometer para sahabat dahulu ketika mengidentifikasi munafik atau enggak, dilihat dari apanya? Sholatnya. Ya, dilihat dari sholatnya. Nah, ini standar seperti ini kalau kita gunakan di zaman sekarang. Ya, Pak. Banyak yang kena ini ya. Waliyadzubillah. Baik. Wa taqdiruhu as-shalah aw as-salawat wa muradu Abi Darda anna a'malal madhkurin madhkuraina hasala fi jami'iha an-naqs wa at-taghyir illa at-tajmi' fi as-shalah wa huwa amrun nisbi. Ya, kata beliau, ini menunjukkan kepada kita bahwa salat, ya, salat adalah perkara-perkara yang disepakati di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sepakat menegakkan salat semuanya. Hanya saja, kata beliau, melaksanakan salat ini adalah perkara-perkara yang nisbi, yakni nisbi artinya relatif. Li anna halan nas fi zamanin nubuwah kana atam mimma sara ilaihi ba'daha thumma kana fi zamanis syaikhan atam mimma sara ilaihi ba'dahuma. Tentang perkara kondisi manusia, betul di zaman Nabi itu kondisi mereka lebih sempurna daripada zaman Abu Bakar. Kondisi manusia di zaman Abu Bakar lebih sempurna daripada zaman Umar Ibnul Khattab dan demikian seterusnya. Ya, ibarat kalau misalnya kita ngambil air, ya kan, ngambil air, itu sing paling seger di mana? Mata airnya, sumbernya, ya, semakin jauh dari mata air, semakin gimana rasanya? Semakin gak enak rasanya. Maka demikian kondisi manusia, zaman terbaiknya adalah zaman Nabi, kemudian sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Wa kana dzalika sadara min Abi Ad-Darda fi awakhiri umrihi. Nah, bisa jadi Abu Darda mengucapkan seperti itu. Ustaz, mungkin ada pertanyaan, bukannya Abu Darda sahabat? Kenapa di zaman sahabat ada yang enggak sholat? Maka dijawab sama beliau, bisa jadi yang didapati sama Abu Darda munculnya orang-orang yang meninggalkan sholat tersebut itu terjadi di akhir-akhir masa beliau. Ya, di akhir-akhir zaman beliau. Tepatnya fi awakhir khilafati Utsman, di akhir-akhir kekhalifahan Utsman tuh. Itu sudah masuk bid'ah enggak di situ? Sudah masuk kebid'ahan-kebid'ahan. Setelah terbunuhnya khalifah Umar Ibnu Khattab, mulai muncul Sabaiyah, fitnah Sabaiyah yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Faya laita syi'ri idza kana dzalikal 'asrul fadil bisifatil madhkura inda Abi Darda fa kaifa biman jaa'a ba'dahu min at-tabaqati ila hadzal zaman. Kalau saja zaman yang terbaik
yaitu zaman sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang Nabi mengatakan khairu ummati qarni, sebaik-baik umat adalah generasiku. Thummal ladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Thummal ladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Kalau saja di zaman terbaik masih muncul ya perubahan-perubahan, muncul penyimpangan-penyimpangan seperti itu, apalagi zaman setelahnya, apalagi di zaman kita sekarang. Ya, maka jangan merasa enggak, kita Islam kita di zaman sekarang ini kaum muslimin sama Islamnya seperti zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, jangan memunculkan wacana kalau kaum muslimin berubah Islamnya. Jangan, wis podok nambah zaman Nabi juga iso sih, kan gitu kan? Baik, insyaallah ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Saya di sini ada pertanyaan, Ustaz, apakah sistem pemilu sama halnya kudeta kepada pemerintah yang sah? Anak capek nih bahas ini, gak mari-mari. Enggak gini loh jamaah, sudah tinggalkan masalah-masalah seperti ini. Gak usah ribut ini atau nyimak berita, waduh. Enggak, sudah sibukkan kembali dengan ibadah, dengan tolabul ilmi, dengan belajar. Lisiasati rijaluha, bagi politik sudah ada orang-orangnya. Dudu awak dewi. Kene komentar koyo opo? Ini harusnya ini. Ada terjadi perubahan? Nah, ada terjadi perubahan. Ya, yang ada justru akan menimbulkan benih-benih, benih-benih fitnah, benih-benih perpecahan, benih-benih huru-hara. Uji harus anu iki gak iso iki dijarno iki mulai bibit-bibit. Iya, bibit-bibit. Nah, jangan sudah lirijal siyasari jaluha. Sudah ada orang-orangnya, bukan kita. Ya, maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwasanya masih disibukkan dengan hiruk pikuk perpolitikan yang ada. Ya, masih disibukkan dengan hiruk pikuk perpolitikan yang ada, sibuk mencari berita, wah gimana ini kondisinya ini. Iya, belum lagi nanti nyebar-nyebar. Sudah, ya, kembali kepada bagaimana seorang muslim, seorang penuntut ilmu yang sejati, yaitu dia menyibukkan dirinya dengan baca Quran, kemudian mempelajari kitab-kitab para ulama, menghadiri majelis-majelis ilmu, banyak beribadah kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Ya. Cukup ya. Wallahu a'lam. Oh, nasi. Oh ya, tentang poligami. Oh, bukan. Ya. Nah. Sepanjang memang tidak bermaksiat kepada Allah, ya, sepanjang perintahnya, aturan-aturannya, hukum-hukumnya bukan kemaksiatan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik perintah yang dia sukai ataupun tidak dia sukai. Patokannya bukan suka atau enggak suka, cocok atau enggak cocok, bukan. Kata Nabi patokannya adalah illa ayyumara bi maksiyah. Kecuali apabila pemimpin memerintahkan kepada maksiat. Ya, apabila fa in umira bi maksiyah fala sam'a wala tha'ah. Kalau pemimpin memerintahkan kepada maksiat, maka jangan didengar dan ditaati pada perintah yang itu saja. Misalnya ada 10 perintah pemimpin. Bukan 10 perintah Tuhan, bukan. Ada 10 perintah pemimpin. Yang 9 tidak berbau maksiat. Nah, yang 1 bermaksiat. Gimana? 10-10 semuanya kita tolak, tidak kita jalankan? Enggak. Yang mana yang enggak dijalankan? Yang 1 saja. Yang 9 lainnya tetap dijalankan. Loh iya, meskipun sistemnya itu tidak syar'i,
Namun ketika pemimpin tersebut memerintahkan kepada rakyatnya, maka dilihat perintahnya tadi. Apakah perintahnya tadi bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengandung unsur maksiat kepada Allah ataukah tidak? Ya, kalau tidak, maka tetap wajib untuk ditaati. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Naam, wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.